Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah. Mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Sahabat Antigalo. Sahabat Talaga Langit. Sahabat Bukit Cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saudara menungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia. Atuh. Saya berbahagia. Jadi ini ada caleg edan. Aduh, caleg edan. Jadi caleg edan ini dia lari-lari. Suaranya di TPS enggak ada, anjlok, hancur, nangis. Lari-lari pakai sempak. Direjeng-rejeng. Dia sudah habis uang ratusan juta. Jadi di dapil di daerah pilihannya itu dia sudah mengeluarkan uang miliaran. Uang miliaran, dia malam hari aja tebar amplop itu hampir sekitar 40 ribu amplop. Yes, amplopnya isi rong pulewu. Aduh, isi rong pulewu. Terus sudah jual mobil, enggak ada mobil, jual tanah, jual kambing. Edan enggak jadi. Aduh, yes, salam edan. Ini namanya harus namanya si ya wis mula capos saya sebut beli nama ya wis mucal lagi wis mucal lagi apalah wis tatang wis calegi sana mana yang tatang istrinya namanya Sinta. Yes, jadi si Sintanya ini dia kabur ninggalin karena suaminya edan. Nanti setelah dari sini saya akan temuin calegnya yang lagi edan yang pakai celana dalam aja nanti di live streaming pada pokok nanti galau. Setelah live di sini nanti saya akan live lagi coba untuk ngadem-ngadem calegnya yang lagi pakai cempak aja. Yes, mana maning. Hurap sempat. Jadi di si Sinta ini dia kabur di rumahnya Abah Yai Nogo 5. Yes, salam Naga 5. Dia mempunyai murid-murid hampir 200. Jadi saya akan nantang itu sekitar 100 dukun santet. Yes, 100 dukun santet. Sinta, kanganan bledos kusilite. Gimana semuanya sehat semua? Waras kabeh waras. Jadi yang penting saya dan sahabat semua seru waras. Bergas. Beras dan kelamas. Beras satu malam. Kek. Aduh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat suatu baik, salawat terbaik, istighfar terbaik, baca Al-Quran selalu perbaiki suat, semakin suat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir Allahu Akbar. Salam ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Aduh, caleg nyebat di desa saya aja nih, waktu malam hari, waduh amplop pertebaran di mana. Ada nih salah satu caleg dari salah satu partai, nyebar amplop sampai 1500 amplop. Terus begitu pencoblosan, olinya cuma 70 suara. Ada lagi tetangga desa, nyebar amplop, berapa? Sampai 3000 amplop, isi rong puluhan, oli suara 5. Waduh, orang sekarang sudah pada pinter, kan kurang ajar nih acara. Masa ngangkupi rong puluhan, malah sewu. Emangnya tukus serabi. Aduh, ada maning, ruwet, ruwet. Janganlah. Sedan kali suruhan. Di Kabupaten Cirebon itu ada sekitar hampir 670
caleg itu di Kabupaten Cirebon. Ya sekitar kurang lebih 670 caleg. Itu yang diperebutkan itu sekitar 50 kursi. Jadi kurang 600 sekian caleg wis edan ya wis ngokolor kabeh sing aku. Ah wis kuyang. Ini yang jadi masalah ini si mau siapa Sinta dah. Sinta, aduh si Sinta ini ketika suaminya stres, calegnya kalah. Kenapa dia malah larinya ke Abah Yai Nogolimo? Yang ada paling ditumpakin. Ya salah, mana maning beruwet. Ruwet. Aduh. Yes, pada edan ya wis. Jangan, yang menang wis jangan kita jangan berpesta-pesta. Yang kalah wis legowo lah. Ini namanya demokrasi. Enggak usah ibu. Wis, biasa lagi aja lah. Yang macul-macul maning si ngoyos-ngoyos maning. Aja ribut. Wah, aja ribut. Oh, wis kampus ribut. Wis tutup. Wis ribut aja ribut. Ku menangisku karena rindu. Ku bersedihku karena rindu. Aku rindu padamu. Hadir dari mana saja. Cap Makassar, Cirebon hadir, Indramayu, Cilacap hadir, Tegal. Sana maning bae. Mojokerto. Di mana? Dari suara. Aduh, mendikin suara. Jadi begitulah ketika kita sudah pertarungan caleg ya sudah ikhlasin aja nih sedekah aja. Sedekah be wis kalah ya wis biasa, menang ya wis biasa. Masa wong menang gabe, ngambil mungkin. Jadi udah daftar sih. Banyak sekali di padepokan itu di admin itu banyak caleg-caleg yang gagal itu sudah banyak yang daftar minta dimandiin. Jadi ada caleg stres, udah berapa ya yang daftar di admin itu minta dimandiin, minta dirantai. Ada juga tim suksesnya pada edan sudah daftar. Mau celup-celupin balong setu. Alah, edan gabe wis. Duit hilang, wadon hilang, rabi hilang. Makanya nyalek-nyalek lah. Korea Selatan hadir, Tasik, Gulu. Pas pro hadir, siap. Saya ucapkan jasa kumulasan jasa kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berwisata ke wisata Telaga Langit dan juga wisata Bukit Cinta. Sukses sampai sahabat-sahabat semua dan saya ucapkan jasa kumulasan jasa kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berkunjung dan bersilaturahmi kepada Pukul Nanti Galuh. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuatnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tanggal 2 bulan Ramadan, itu saya itu akan mengadakan pengijazahan khusus ruatan dan mujahadah kubro. Jadi nanti tentang masalah keduniawian. Langsung aja daftar kepada Padepokan loh. Dan di medsos banyak sekali orang yang mengatasnamakan saya itu pengandaan uang. Itu semuanya hoax. Jangan abaikan semuanya. Yang maya. Teg-tegan cah. Saya kalau teg-tegan kayak gini. Ada suara kesek-kesek. Sama muara nih Sinta nih. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf Mbak, saya dengan Kasmad. Ada apa ya? Kasmad dari Jakarta. Ada di depan aja. Ya tadi ada suaranya ada di sini. Mohon maaf ya, saya lancang langsung masuk ya karena ini saya itu YouTuber. Mohon maaf sebelumnya. Saya Kasmad, saya dari Jakarta. Saya itu YouTuber dan juga vlogger. Saya lagi melaksanakan live streaming, Mbak. Perkenalkan. Nah, saya ke sini itu mohon maaf lancang, saya langsung masuk ke sini. Langsung masuk. Karena tadi saya mau dari depan ini pintunya sudah ngebuka ada suara yang ngecok-ngecok kayak gini. Mohon maaf mengganggu ya. Oh, lagi mau masak ya? Iya. Ya saya kesini itu mau silaturahmi dengan yang namanya Abah Yai Nogolimo. Ini benar ya rumahnya? Ada perlu apa ya?
Oh, saya mau silaturahmi benar ya, ini rumahnya benar. Iya, benar. Oh, saya mau silaturahmi, saya mau ketemu dengan Abah Yainya. Karena saya ada sesuatu hal yang mau saya bicarakan. Penting sekali, karena di mana-mana kan sudah terkenal nih, yang namanya Kiai Nogolimo itu, tadi saya aja di depan nih Mbak, di tukang ojek, nanya itu semua sudah tahu semua. Tidak asing lagi nama beliau. Sampai tadi ada curut lewat, saya tanya ke curut aja, dia paham itu Kiai ini. Makanya saya tanya langsung ke sini, luar biasa sekali itu. Makanya saya mau ketemu, saya penasaran dengan beliau. Kebetulan, saya itu vlogger, makanya saya bawa kamera, mohon izin. Dibolehin nggak? Jangan dimatiin, nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Nah iya, saya kesini itu diutus seseorang untuk menemui sang kiai. Karena konon katanya si suami itu nepon-nepon ke kameramen, terus ke saya nangis-nangis. Itu lagi kehilangan istri. Namanya itu Mbak Sinta. Mbak Sinta di sini ada nggak ya? Ada. Di mana Mbak Sinta? Mau perlu apa ya? Ya saya mau ketemu Abah, mau ketemu aja, mau ngobrol. Mbak Sinta ada nggak? Saya. Oh. Ini Mbak Sinta. Mbak Sinta Waras. Mohon maaf deh, tadi saya kirain tempat siapa. Ini Mbak Sinta. Iya. Oh, Mbak Sinta Waras. Waras? Sehat, Mbak. Sehat. Oh. Kenapa? Ini lagi ngapain di sini? Di dapur. Lagi mau masakin buat Abah. Oh, lagi masakin. Emang Abah Yaya di sini punya istri enggak? Enggak punya. Oh, Duda. Iya. Oh, Duda. Di sini berdua aja. Iya. Oh, berdua. Yes. Anda punya suami namanya Tatang, tahu? Iya, betul. Oh, itu suami Anda. Dia edan, Mbak, itu di pos. Dia lagi gila, pakai sempak aja lari-lari. Anda gila aja malah ditinggalin. Biarin aja. Kok biarin? Dia uangnya udah habis. Kok uangnya sudah habis? Saya lebih nyaman di sini. Ya jangan kayak gitu, itu dinasihatin dong suaminya. Saya dong. Kok urusan saya? Iyalah. Ya ketika Anda istri, suami lagi jatuh, dinasihatin. Mual malah ditinggal di sini. Ini rumah siapa, guru Anda ini? Iya. Oh, gurunya? Ya kenapa malah larinya ke sini? Itu suaminya gak ditungguin. Edan aja kamu. Ngapain sih ngurusin orang gila? Kok ngurusin orang gila? Ya kasihan, Mbak. Itu habis, sudah habis-habisan. Nyalen. Biar aja saya lebih nyaman di sini. Aduh. Jadi saya bisa muasin saya. Muasin gimana? Kenapa malah larinya ke muas-muasin? Kok ketawa? Edan aja. Enggak lah. Memang iya bener kok. Ada waktu kampanye yang ikut kok. Ikut-ikut kampanye, terus ikut-ikut sosialisasi, kenapa malah sekarang nggak jadi ditinggalin? Terus urusan apa kok mau kesini? Ya saya mau ngomong nih ke Anda, Mbak Sinta, yang baik hati. Ayo, saya pulang, ikut saya, terus temuin suami. Itu suaminya daripada nanti dirantai. Nggak mau. Yuk. Nggak mau. Ayo Mbak Sinta, kasihan itu suami. Nggak. Itu gue bakal nanti Mbak, besok kalau Mbak ini nggak kesana, dia nanti telanjang loh, malu nggak kamu? Biarin Hah? Aja. Kok nggak malu? Ambil resikonya, kenapa dia nyalami? Kok ambil resikonya? Dia kan dulu juga kan atas izin dari Anda. Eh? Jadi datang ke sini cuma mau jemput saya? Ya, mau jemput Anda karena Anda itu lagi kemasukan setan. Kok kemasukan setan? Ya kemasukan setan ya otaknya. Dan aja. Enggak lah. Ya pulang. Enggak. Pulang. Enggak. Ngapain di sini? Dan aja. Itu anak nangis. Istri, suami Edan. Jangan sampai saya laporin ke Abah. Yuk. Enggak. Pulang. Enggak. Yuk. Saya laporin ke Abah nih. Yuk, pulang. Enggak mau. Tinggal laporin aja. Keluar. Bah. Itu ada tamu enggak apa-apa? Ada apa nih? Mau ke sini. Mana. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf. Iya. Bah. Saya boleh duduk? Ya, boleh. Mohon maaf, Bah, saya dengan Kasmad. Oh. Kasmad dari Jakarta. Sebelumnya mohon maaf kalau Abah terganggu, kebetulan saya itu YouTuber. Oh. YouTuber dari Jakarta. Ya. Jadi saya lagi melakukan live streaming. Kebetulan ke sini itu saya lagi melaksanakan investigasi, Bah. Saya ke sini atas nama keluarga suaminya ini. Ini namanya si Sinta ini, suaminya Edan. Edan. Kenapa dia ninggalin? Dia nyalek kalah. Lalu, terus dia ninggalin. Sembarangan, jangan macam-macam. Kok jangan sembarangan, jangan macam-macam maksudnya? Ini suami saya, ini istri saya. Kok istri? Istri dari saya. Pokoknya yang ada di rumah saya ini jelas istri saya. Kok istri, Pak? Istri, ya. Istri dari mana Anda? Ya, dari mana? Apa Anda enggak dengar?
Semua nih, saya sudah katakan dari tadi, semua yang ada di rumah ini berarti itu istri saya. Berarti, saya. Berarti kucing yang ada di sini istri kamu? Ya enggak lah. Wirok di sini juga istri kamu? Ya enggak lah, itu kan bahasa satuan. Curut juga. Ya katanya yang ada di rumah ini, curut dong istri kamu. Curut aja, Pak. Dan aja. Lu jangan sok belagak pahlawan ya. Ya lu juga jangan sok belagak kamu. Lu enak aja. Malam-malam datang ke rumah saya tanpa seizin. Bahkan istri saya ketakutan. Karena ulah lu lah. Lu mau apa sih? Ya lu, itu lu. Istri orang lu rebut maksudnya apa? Siapa yang rebut? Dia datang sendiri. Kok datang sendiri? Ya. Itu suaminya lagi edan. Gara-gara kalah-caleg. Ya, terus malah dia kabur di sini. Ngapain ya, aja. Kalau nggak jadi sampai gila gitu, itu resiko urusan orang lain. Lah, ira edan berarti. Kamunya gila berarti, bos. Gila-gila. Kamu yang gila. Kamu pulang nggak pulang, ikut pulang. Enggak mau. Tahu sendiri kan? Tahu sendiri apa? Ya kan nggak mau. Ya anda gendam. Ya kayak gitu jadinya. Yuk pulang-pulang. Nggak mau, ngapain. Apa yang diberatin sama dia? Muasin apa? Dia muasin segalanya. Oh, dia barangnya gede. Oh barangnya gede, kalau mainnya lama, bikin hilang tuh Pak barangnya sama saya. Kan? Dia kan nggak mau pulang, ngapain ngurusin orang gila? Mendingan sama saya, perkasa kuat. Udah sana pulang, pulang. Yuk, mbak pulang. Enggak. Udah sana pulang sendiri. Yuk pulang. Nggak mau. Jangan sampai saya ngamuk, jangan sampai saya terkualik, dicek-cekin sama sekali. Lu jangan macam-macam. Ya lu jangan macam-macam sama gua. Bikin onar di rumah saya. Ya gua mau bikin onar sama lu. Ya lu maunya apa sama gua? Dan aja lu. Sana yang. Yang sana yang. Coba-coba sama saya. So, kamu maunya celurit kamu ndase. Saya enggak takut. Saya orang sakti di sini. Makan kok celurit nih sama saya. Oro gua. Ya, maunya apa sama saya? So, maunya apa kamu? Iya. Aku mohon pertolongan, musnahkan bangsa ini. Aku minta kekuatan semua yang ada di alam semesta ini. Satulah kekuatan.
Diam. Diam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbi Hufana fi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim Biarin aja dia lagi sakaratul maut. Biarin sama kejut-kejut. Aduh. Mbak, ayo pulang. Pulang. Yuk. Kenapa mau di sini? Pulang aja itu suami. Biar sehat, biar sembuh. Anda kasihan sama suami. Yuk. Kenapa? Kenapa enggak mau? Enggak mau. Pulang aja pulang. Yuk, daripada saya maksa nih. Kepret sama saya. Enggak usah marah-marah. Kenapa marah-marah? Kenapa itu? Jangan pegang-pegang. Enggak usah marah-marah. Jangan pegang-pegang. Emang mau ngapain? Mati tuh suaminya.
Abahnya sama, abahnya mati. Sama kamu aja. Oh, sama saya. Sama saya mah barangnya kecil. Saya barangnya kecil, saya cepat keluar. Sama itu aja. Sama ya. Udah mati. Ya udah sama dia aja. Sama. Kan katanya tadi senang yang gede, udah muasin. Kan saya barangnya kecil. Kan belum. Belum dicoba. Ya. Oh, mau dicoba? Ya. Nanti kecewa. Saya barangnya segini nih, segini. Ya. Terus saya baru masuk aja saya sudah keluar. Saya itu nabung genjringing perapatan. Durung manjing wis baratan. Mending mau pulang aja itu sama suami aja ngemprutnya, yuk. Mau sama saya? Iya. Oh, mau ngemprut. Serius. Sonjolin kakinya katanya mau ngemprut. Sonjolin. Ya. Nah, dasar dari gila. Yuk mau kemana? Enggak ke aja. Aduh, enggak. Katanya dia main ngemprut. Aduh, kamu itu memang udah gila.